Okay, moms. Nah, itu tadi sharing. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku di Kusen. Ya, dia ketawa. Pas banget nih sesuai dengan temanya. Kali ini aku mau membahas tentang bagaimana cara mencuci botol susu yang benar. Ya, dia ketawa. Bagaimana cara mencuci botol susu yang benar? Kenapa aku pengen bahas ini? Karena dari pengalaman aku pribadi, aku tuh pernah kebingungan. Gimana ya waktu awal-awal dulu tuh cara cuci botol susu dan perlengkapan pompa ASI yang benar tuh seperti apa? Nah, di sini aku mau sharing ke kamu. Oke, langsung saja sebelum ke video selanjutnya. Mams, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke, Mams, sebelum kita mencuci, kita perlu perhatikan yang pertama adalah apa saja alat tempur yang digunakan untuk mencuci botol susu bayi ya. Pertama adalah sabun khusus untuk mencuci perlengkapan bayi. Lalu yang kedua adalah sikat botol. Nah, di sini aku pilih itu mereknya Hito sih. Sebenarnya yang kayak gini nih ada merek Pigeon model seperti ini. Nah, kenapa aku pilih yang seperti ini? Karena Mam bisa lihat sendiri di sini nih ada sponsnya. Jadi tujuannya pada saat menyikat itu bisa sampai menyeluruh di dasar botolnya. Jadi semua lemak itu terangkat semua. Kanan kirinya juga ada spons juga kayak gini. Aku kalau untuk tip pakai ini, kalau untuk botol aku nggak saran pakai yang silikon gini karena dia kan bentuknya nggak merata kayak spons ini gitu. Nah, yang terakhir adalah baskom ya, Mam. Ini gunanya untuk menaruh perlengkapan botol susu yang kita cuci. Karena percuma kalau kita menggunakan wastafel dan kita taruh semua peralatan botol susu di sini, otomatis kan kita nggak tahu nih banyak bakteri di sini dan bisa menempel. Jadi percuma kita udah cuci botol, nanti kena bakteri lagi. Jadi perlu ini ya, Mam. Oke, langsung aja ya, Mam. Langkah awal untuk mencuci adalah di sini aku kasih contoh 2 botol aja cukup nih. Badannya plus dotnya juga dilepas, Mam. Karena kita ngerasakan kadang nggak perlu dilepas lah. Nah, ini nih kadang-kadang ada lemak juga, Mam, yang masuk ke sini dan ini harus dibersihkan. Tuh. Ya, ini langsung aku masukin ke sini dan botolnya sendiri. Ini karena di sini kan Mam bisa lihat sendiri ya, lemak susunya. Jadi nggak aku campur dengan dot dan tutupnya tadi. Ini aku bersihin dulu. Bersihin dulu, buang, baru aku taruh. Setidaknya kan mengurangi jumlah lemak yang menempel, ini kan lumayan. Botol berikutnya. Nah, ini Mams bisa lihat nih bagian pangkal. Bagian pangkalnya kena semua ya dengan bagian pangkalnya kena sama sikat botolnya sampai bagian pinggir-pinggir ini. Kalau misalnya kita pakai yang bahan silikon itu nggak bakal bisa sampai nempel semua gini gitu loh, Mam. Makanya aku pilih sikat botol yang seperti ini. Nah, pinggir luarnya juga disikat ya. Oke. Udah untuk badan botolnya udah selesai. Setelah badan botol tadi, kita bersihkan bagian ini apa ya, tutup botolnya. Kita nggak tahu nih di bagian tutup botol ini ada lemak yang menempel atau enggak, kan nggak kelihatan nih. Tuh. Kita cuci dulu. Kalau untuk dotnya kan kita pakai sikat yang kecil ini ya, Mam. Nah, ini untuk apa namanya, sponsnya dikeluarkan, jangan di dasar supaya nanti dia kering, Mam. Tuh. Sekarang saatnya kita membersihkan dot ya. Terima kasih. Seperti ini, Mam. Nah, jadi kita benar-benar mengangkat lemak di dalam dot susunya karena yang paling banyak juga di daerah sini. Ini luarnya juga kita bersihkan, Mam, bagian atas lubang juga. Untuk dotnya sendiri pada saat kita mencuci jangan lupa untuk dicek ya, Mam, sampai menyembur airnya, karena kalau misalnya airnya nggak menyembur
nanti itu tandanya si dotnya ini ada yang tersumbat gitu. Seperti ini sudah selesai. Jangan lupa untuk digosok bagian dalam, pastikan sudah mengering di semuanya ya. Jangan lupa untuk menggosok bagian dalam, biasanya aku pakai cleaning ini. Nah ini biasanya aku pakai cleaning karena ukurannya kecil. Ini pasti aku bakal lepas. Nah kan, kamu bisa lihat kan, kamu keluar airnya, berarti nggak ada yang tersumbat. Cuman, kalau udah selesai, biasanya aku taruh di satu nampan gitu loh, Mam. Nampan yang bersih ya, yang pasti ya. Ntar aku kasih tunjuk. Ini tutupnya. Jadi waktu saat membilas itu penting banget, Mam. Kita harus perhatikan bilas dengan air yang mengalir. Jadi jangan direndam gitu. Katanya kalau direndam itu sama aja kita nggak tahu ada bakteri di dalam air rendaman itu tadi. Nah ini. Ini benar-benar harus sampai yang sampai besok. Nah, usahakan jangan sampai ada sabun yang tersisa di dalam botol. Jadi benar-benar harus digosok semua sampai benar-benar bersih. Karena kalau misalnya ada sabun yang tertinggal, itu bisa menyebabkan keracunan pada bayi kita pada saat mengkonsumsi susu. Mam, biasanya kalau udah selesai mencuci tadi, aku taruh di nampan seperti ini. Belum aku melakukan sterilisasi di alat sterilisasi yang pernah aku bahas di video aku sebelumnya ya, Mam. Mungkin Mam kalau mau tahu bisa lihat di sana. Nah, tapi ada beberapa moms juga yang setelah mencuci itu udah nggak butuh lagi melakukan sterilisasi. Macam-macam ya, Mam. Sebenarnya sih kalau untuk sterilisasi sendiri, infonya yang pernah aku baca sampai umur 3 bulan. Di atas 3 bulan itu sebenarnya udah aman. Nah, dikhususkan juga untuk bayi-bayi prematur itu harus sterilisasi juga botolnya. Cuma sampai saat ini pun, aku tetap menggunakan alat sterilisasi kan lebih baik gitu kalau menurut aku pribadi nih, Mam. Oke, Mams. Nah, itu tadi sharing aku tentang bagaimana cara mencuci botol susu yang benar. Semoga bermanfaat, Mam, untuk Mam semua. Boleh di-share ke teman-temannya yang belum tahu bagaimana cara mencuci peralatan botol susu dan pompa ASI. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa membantu Mam semua ya. On the next video, stay healthy for your family. Happy Moms, happy babies.